dan pengalaman tak hadir dengan sendirinya tanpa niat dan tekad kita untuk mencari dan terus mencobanya. Petualangan kali ini kita bergeser ke barat ujung Pulau Jawa di sisi utara, yang dalam sejarah legenda penuh cerita ujung Jawa Dwipa. Dan benar saja, banyak pengalaman dan cerita baru yang kami dapatkan di sini. Dengan 16 anggota, kita arungi dalamnya lautan Pulau Sangiang dengan terbagi menjadi 3 kapal. Untuk kapal pertama diisi oleh Mr. Andika, Bung Haji, Bung Bowo, dan Bung Wahyu, dan saya sendiri. Untuk kapal kedua diisi oleh Bung Asro, Bung Suryo, Bung Andri, Bung Faisal, Bung Pandi, dan Pak Haji. Untuk kapal ketiga diisi oleh Bung Yuda, Bung Berlika, Bung Adityo, Bung Hari, dan Abah. Itu nanti benang. Itu kenapa di mau nih, berat banget. Berat banget ya. Aduh. Monster ini. Mau jangan dikencengin nanti butuh bu. Lu pakai apa? Ya kalau udah lelang langsung kamu gulung dikit-dikit. Tar, biarin terlalu. Lepas. Kayak gitu, aku juga pernah dapat gitu.
Wish. Ji, terus Ji. Aduh Ji. Terulang kembali Ji. Kencengin, kencengin Ji. Kencengin lagi Ji. Mau habis soalnya. Kebalik dengan itu. Nah. Wah, kenceng banget nih. Kencengin Ji. Ish, sampai panas kayak gitu. Aush. Oh. Aish. J, mantap J. Mantap banget, Mas. Panas. J, ini lah habis. Habis. Harus persiapan. Senjatanya kurang tepat. Kerekot. Mantap. Ses. Ya kok nang kono kok. Jadi ini. Ya aku gulung kok. Berat banget sih. Jangan-jangan ya sana lagi. Wah, sana kok. Dua-duanya, Kep. Apa matiin dulu, Kep? Ucul tapi lepas. Ini balik-balik ya. Tapi kesana ya.
angkut apa? Karang. Karang. Kencengin, Pak, kencengin. Sampai di sini kawan-kawan bisa mempelajari di mana tarikan ikan yang tak terkalahkan membawa umpan kita lari tanpa henti dan tarikan karang dalamnya lautan pulau Sangyang. Ikuti terus petualangan kita, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Cari. Nyangkut punakku juga.